Para keluarga program Keluarga Harapan ternyata tidak hanya sekedar menerima bantuan yang disalurkan, tetapi juga turut beraksi nyata kepada lingkungan sekitar. Seperti yang dilakukan PKH Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Lebih dari 200 PKH berkumpul dan membawa peralatan kebersihan masing-masing untuk melakukan kerja bakti di Kampung Darling, RW 5, Kelurahan Cibodas, Minggu 23 Februari 2020. Kerja bakti ini sebetulnya kan bakti dari PKH, ibu-ibu PKH kepada masyarakat. Mungkin selama ini kan banyak masyarakat itu yang melihat bahwa mereka itu hanya mungkin bermental menerima, tetapi dengan mereka punya potensi waktu dan juga punya potensi tenaga walaupun sedikit, itu mereka sekarang bisa memberikan. Kalau untuk yang di Kelurahan Cibodas sendiri ini totalnya ada 651, tetapi kan saya bagi zona. Nah, zona yang di RW sekitar sini ya sekitar 100 lebih dan didukung oleh RW-RW yang lain. Jadi total hari ini yang bergerak kurang lebih sekitar 200 orang. Dengan rasa persaudaraan yang tinggi, para PKH secara ikhlas dan sukarela membantu membersihkan lingkungan di wilayah tersebut. Cukup baik ya, bisa menyadarkan kita sebagai yang tadinya nggak peduli lingkungan, terus sekarang jadi peduli lingkungan, terus lingkungan juga jadi bersih, terus kita juga jadi memperpanjang tali silaturahmi dengan teman-teman ya Bu ya? Ya, harapannya sih ibu-ibu yang lain juga turut menjaga lingkungannya, terus jangan buang sampah sembarangan. Hadirnya kegiatan kerja bakti tersebut juga sebagai wadah mempererat tali silaturahmi para PKH dan warga yang ada di Kecamatan Cibodas. Alhamdulillah ya Bu, kami bersyukur banget. Jadi kontribusi PKH-nya kan ada untuk warga gitu, tidak cuma buat penimbangan, tapi mereka juga ada kontribusi untuk kebersihan lingkungannya. Ya kami sih berharap tidak cuma sampai sini gitu, ada gerakan-gerakan lain yang memang buat lingkungan juga gitu. Alhamdulillah dengan kerjasama dari semua aparat, RT, RW, orang-orang dari PKH dan kader, kita bisa berubah gitu. Malah kemarin kita diresmikan sebagai Kampung Darling, kampung yang sadar dengan lingkungan gitu. Selain melakukan kerja bakti, PKH Kelurahan Cibodas juga kerap melakukan kegiatan lainnya, seperti pengajian. Tim Liputan Kontributor Tangerang TV.